Hai guys, jadi di video aku kali ini aku mau ngajakin kalian ngikutin perjalanan aku ke Korea Selatan tahun lalu, tepatnya sih bulan Maret 2019. So, enjoy the video. Hai guys, jadi sekarang kita udah on the way ke Bandara Soekarno-Hatta. Kita udah di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3. Tadi kita udah check-in dan berhubung masih ada waktu 3 jam karena nanti kita boardingnya jam 10.40, jadi kita lagi makan. Ada Oma. Opa mana? Opa lagi jalan-jalan sama Kira. Ini ada Dedi. Kita lagi selesai aku makan. Kemudian sama Oma lagi ngadet. Kalau aku sama Kira dia. Kita lagi ngantri buat ngasih pesanan dan tinggal kami yang duduk manis. Mami. Hai guys, kali ini kita udah di airport. Wah, agak. Terus? Terus ini ada kita. Halo guys. Apa? Sekitar setengah jam lagi kita akan masuk ke pesawat. Sekarang itu jam 10.15. Sekarang kita udah mau masuk ke pesawat. Oh gitu. Apa lagi? Guys, jadi kita tunggu sambil melihat ke pesawat. Yeay. Kita duduknya di depan jendela supaya bisa melihat pesawat. Kalau kita lagi Pipa yang ngerjainnya, Pipa yang lagi ngerjain HP. Oke deh. Nanti kalau kita di pesawat, kita kalau misalnya nanti kita di pesawat, kita besok lagi. Tapi doakan semoga kita tiba di Seoul dengan selamat. Kiss, muah. Kita udah di dalam pesawat dan udah mau siap-siap buat take off. Bawa beras? Iya, pertamanya ya. Ada rice cooker? Ya, beli alat soalnya di luar itu lagi 3 celcius. Ada rice cooker? Ya, aku tadi. Ada kompor, ada... Aku juga tadi. Aku sampai ke di mana, terus akhirnya dipakein papi. Iya, mau ditaruh-taruh di kulkas? Dari teleponan? Sekarang kita udah sampai di apartemen yang kita sewa. Nah, apartemennya
mungil. Ini pintu masuk. Dari pintu masuk langsung ketemu dapur, tapi dapurnya di sini lengkap. Ada rice cooker, microwave, ada kulkas, ada mesin cuci, ada kompor, ada alat masak. Terus di sini kamarnya. Kamarnya mungil tapi hangat. Tuh. Ya. Ratakan karena kita baru nyampe, baru taruh koper. Ini kamar mandinya. Tapi lagi ada pipa. Oke, sekarang kita mau siap-siap bikin makan siang. Terus baru nanti sore kita mau jalan-jalan. Day 2 at Sewol. Hai, kita sekarang lagi ada di Starbucks Melbourne. Abis belanja di Tony Moly. Tapi karena bingung nanti mau bawa ke depan susah, jadi baru belanja di luar. Ada kakak. Bedanya Marta. Jadi ya, waktu kita jalan-jalan ke Myeongdong, saat itu jam 9 malam, setelah kita menghangatkan diri di Starbucks, suhunya tuh dingin banget dan itu suhunya -2. Dan herannya orang-orang di sana itu enggak memakai pakaian setebel kita. Kuat ya. Nah, kayak ibu ini cuma pakai sweater kayaknya. Kita aja udah kedinginan banget selama di sana, tangan dan telinga tuh udah beku. Hai, sekarang kita lagi ada di Myeongdong Street Market. Itu rame banget. Ini banyak yang jualan jajanan-jajanan. Tadi kita udah nyobain ayam pakai saus, itu enak banget. Harganya 5.000. Terus di sini banyak jual make up, masker. Ini tadi udah belanja di Tony Moly, diskon buat foreigner. Kalau bawa paspor dapat diskon sampai 3.000 won.